Teman-teman, selamat datang kembali di channel Grid Auto. Kalau teman-teman lihat, kenapa ngulas Expander lagi? Nah, ini sedikit berbeda nih, karena ini merupakan varian sport, artinya yang punya interiornya itu warna hitam, dan ini adalah varian dengan transmisi manual. 5 percepatan tentunya, dan kita akan mengulas seperti apa sih performanya, lalu konsumsi bahan bakarnya. Tapi sebelum itu, kita akan melihat detail-detail dulu dari Expander Sport ini. Yuk! Kalau sebelumnya saya udah pernah ngulas yang versi facelift dari Expander yang Ultimate. Nah, kalau dibandingkan sama yang Sport, bedanya apa sih? Kalau dari eksterior sebetulnya hampir nggak ada beda ya. Ini karena varian facelift, dia di belakang udah ada defogger, lalu udah shark fin antena. Dan Sport juga masih ke bagian kamera mundur dan sensor parkir. Nah, di bagian samping peleknya juga berbeda, teman-teman. Kalau dibandingkan sebelumnya ya, tapi kalau dibandingkan Ultimate, ini sama. Persis, ukurannya pun masih sama, lalu juga aksen-aksen chrome di bagian sini, ini masih ada. Keyless entry pun, sport masih kebagian, yang manual pun masih kebagian. Sama juga spionnya yang auto retract, ini masih kedapatan. Sama, satu lagi nih, lampu. Lampu depannya juga tetap menggunakan LED. Lalu grillnya, dia pakai yang model chrome juga. Jadi, kalau di bagian eksterior, itu bisa dibilang sama persis dengan varian Ultimate. Nah, sekarang kita mau lihat ke dalam. Yang beda apa sih? Let's go! Nah, ini dia yang membedakan antara varian Ultimate dengan varian Sport. Warna interiornya. Kalau yang Ultimate, dia menggunakan materialnya warna beige di dashboard, di jok gitu ya. Kalau ini semuanya warna hitam, jadi memang tampilannya lebih sporty gitu ya. Sebetulnya saya lebih seneng ya warna hitam gini, karena terutama saya punya anak. Kalau teman-teman yang juga punya anak pasti tahu kan, masih suka makan di mobil gitu ya, dan mungkin ada kemungkinan gitu minumannya tumpah lah atau apalah. Jadi kalau warna hitam itu nggak kelihatan, lebih cepat kotor gitu kan. Kalau beige tuh mungkin kalau ketumpahan air dikit aja dia pasti akan nyeplak tuh. Nah, kita nyalain dulu mesinnya. Ini lumayan pengap di sini. Untuk nyalainnya dia udah ada tombol start stop engine, cuman kalau varian manual kita harus injek kopling terlebih dahulu. Nah, ini udah agak adem ya. Dan perpindahan gigi transmisinya ini cukup unik, beda sama mobil-mobil Jepang lainnya, terutama untuk mundurnya. Jadi kalau mundurnya ini kayak mobil Eropa lah bisa dibilang. Jadi ke depan kiri gitu ya, tapi harus di cincinnya tarik dulu nih. Jadi cincinnya tarik, lalu kita geser ke kiri habis, lalu kita kedepanin. Itu udah untuk mundurnya. Nah, ini udah kamera mundurnya udah kelihatan di sini. Visualnya memang yang nggak tajam-tajam banget, tapi lumayan banget sih. Udah ada sensor parkir sama kamera mundur. Nah, kalau di dalamnya soal akomodasi, kepraktisan itu sama persis sama yang Ultimate. Bahkan kalau kepraktisan emang saya suka banget ya sama Expander tuh ya, bisa dibilang salah satu yang terbaik di kelasnya. Kompartemennya banyak, bahkan ada ruang rahasia juga di bagian bawah gitu ya. Lalu di belakang pun kompartemennya banyak. Kalau soal akomodasi, dia juga di jok belakang, di jok baris kedua ini bisa maju mundur. Lalu kalau misalnya teman-teman butuh bagasi yang lebih luas lagi, di jok baris ketiga itu bisa rata lantai lah kalau dilipat. Lalu di jok baris keduanya juga kalau dilipat gitu, dia bisa rata lantai meskipun agak sedikit menanjak. Fitur-fiturnya yang beda sama Ultimate itu bisa dibilang hampir nggak ada sih, cuma satu nih. Kalau di varian Sport itu nggak dapat cruise control. Walaupun dia varian transmisi otomatis juga, dia nggak ada cruise controlnya ya. Ini jadi manual matic, nggak ada yang varian cruise control, itu cuma ada di varian Ultimate. Kalau head unitnya itu sama persis, dia udah support Android Auto, Apple CarPlay, lalu juga sistem audio. Di sini juga sudah ada, teleponi pun udah ada, Bluetooth-nya. Jadi memang secara fitur ini sama persis dengan Ultimate. Bahkan untuk kontrol traksi pun di sini juga masih tersedia. Nah, sekarang kita bakal ngerasain seperti apa sih rasanya ngendarin Expander ini dengan transmisi manual. Langsung aja. We'll be right back.
Oke, teman-teman, kita baru aja keluar dari Pertamina, habis ngisi bensin tadi. Dan saya menggunakan bahan bakar Pertamax. Jadi Pertamax ini dia punya formula yang namanya Pertatex, teman-teman. Dan dia punya tiga keunggulan. Pertama, pembakarannya optimal. Lalu dia bisa membersihkan mesin dan tentu merawat mesin. Nah, dengan oktan yang sesuai juga, pembakaran di ruang bakar kan bisa lebih optimal ya. Jadi dia tidak meninggalkan residu. Lalu dia juga, kalau misalnya mesinnya sudah ada residu gitu atau endapan kotoran, dia bisa dibersihkan nih dengan formula Pertatex tadi. Dan yang terakhir, dia itu bisa merawat mesin. Jadi dengan penggunaan jangka panjang, dengan mesin yang selalu optimal gitu ya pembakarannya, ya akhirnya ini mesin bisa terawat dengan baik. Dan teman-teman juga nanti kalau misalnya servis ke bengkel resmi, mesinnya selalu optimal. Nah, ngomong-ngomong soal BBM, jadi saya udah tes nih ya di Xpander yang transmisi manual ini di rute dalam kotanya, teman-teman. Ini bisa sampai 15,2 km per liter. Luar biasa. Tapi itu dengan metode eco ya, dan kecepatan rata-ratanya 22 km per jam. Mungkin teman-teman ada yang sehari-hari pakai, kok saya nggak bisa sampai segitu gitu. Nah, coba dilihat lagi tuh kecepatan rata-ratanya berapa. Itu bisa kelihatan ada kok di MID-nya. Dan untuk di rute tol dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam, ini bisa sampai 17,5 km per liter. Keren banget ya. Nah, kalau dibandingkan sama rivalnya, teman-teman, ini ada Avanza nih yang juga sama-sama transmisi manual. Emang kalau kami belum punya banyak data yang LMPV terutama dengan transmisi manual, karena memang dari APM-nya ya, kadang unitnya tuh suka nggak ada gitu. Balik lagi ke konsumsi BBM-nya Avanza 1.5 MT, itu di rute dalam kota itu cuma 14,7 km per liter, teman-teman. Sementara di rute tol dia 15,9 km per liter. Jadi memang lumayan sedikit lebih boros lah ya dibandingkan sama si Xpander ini. Lalu bagaimana dengan akselerasinya? Oke, untuk akselerasi dia ini 11,6 detik, teman-teman. Untuk mencapai 100 km per jam ya dari berhenti. Sementara Avanza itu dia 11,1 detik. Memang Avanza dia lebih kencang. Ini bisa jadi salah satunya soal bobot sih. Memang Xpander yang Ultimate pun dia masih lebih pelan dibandingkan Avanza yang Veloz gitu ya. Jadi memang secara bobot ini bisa dibilang Xpander nih agak berat gitu ya dibandingkan Avanza. Meskipun kalau dari kita mesinnya, ini kan dia mesinnya sama nih sama yang Ultimate pun, dia 1500cc dengan tenaga 105 dk dan torsi 141 Nm. Nah, cuma ini kan dia penggeraknya roda depan ya, FWD, kalau Avanza itu RWD. Nah, ini karena mungkin kalau kita ngomongin konsumsi bahan bakar kayak tadi itu, dia pengaruhnya di rute tol juga bisa lebih efisien karena putaran mesinnya, teman-teman. Jadi ketika mobil ini melaju di kecepatan 100 km per jam, dia putaran mesinnya cuma 2750-an RPM ya. Sementara kalau Avanza, karena dia RWD, dia ada shaft-nya lagi, kopelnya lagi ke belakang, dia jadi meskipun secara tenaga yaitu mirip-mirip, tapi RPM-nya itu dia bisa sampai 3000 lebih tuh. Ya, jadi kalau ngomongin efisiensi, memang Xpander bisa dibilang oke nih. Irit gitu. Terus kalau kita ngomongin bedanya kan sama Ultimate adalah ini varian manual. Jadi Sport ini adalah satu-satunya varian yang paling tinggi yang memiliki transmisi manual. Karena di Ultimate itu kan dia cuma ada transmisi matic ya. Kalau mau yang manual tapi yang speknya agak tinggi ya cuma adanya di Sport ini. Kalau kita ngelihat memang ini transmisi gearbox manual 5 percepatan. Tapi kalau yang saya rasain juga ini rasionya sih enak ya. Nggak terlalu rapet banget tapi juga nggak terlalu renggang gitu ya. Jadi perpindahannya juga nggak terlalu cepet-cepet banget. Tapi juga misalnya giginya tuh nggak gantung gitu ya.
bengkel. Saya rasain sih perpindahannya juga ini enak. Dan yang paling utama adalah soal koplingnya. Ini koplingnya enteng banget dinyeknya. Jadi ya kalau saya sih ngerasanya nyaman. Jadi kalau di kota besar kayak gini yang lalu lintasnya lumayan padat, itu nggak bikin pegel. Nah, salah satu pilihan transmisi manual ini juga biasanya nih teman-teman, ini masih banyak dibutuhkan di luar kota-kota besar. Mungkin kalau teman-teman yang tinggalnya di Jakarta atau Jabodetabek gitu ya, lalu di Surabaya, di Medan, yang lalu lintas kesehariannya tuh memang cukup padat gitu, jadi macet kan. Mungkin udah antipati tuh sama yang namanya transmisi manual. Ah, males lah nginjek-nginjek kopling gitu kan. Tapi buat sebagian teman-teman kita yang di luar kota-kota besar itu, transmisi manual itu masih sangat diandalkan ya. Karena tadi kita bisa memaintain sendiri atau kita bisa mengukur sendiri di kecepatan mana kita mau pindah gigi gitu kan. Misalnya kalau di daerah-daerah gitu kan biasanya ada jalannya tanjakan turunan gitu kan. Udah gitu dia mau nyalip-nyalip mobil, nah itu biasanya dia butuh yang lebih responsif, jadi RPM-nya bisa agak tinggiin dikit, baru dia pindah gigi ke yang lebih tinggi. Nah, itu salah satu kelebihan di transmisi manual. Nah, itu dia, jadi salah satu kelebihannya lagi ya, udah irit bahan bakar, udah gitu juga biasanya lebih responsif yang mobil transmisi manual, karena kita bisa mindahin giginya sendiri. Terus kalau kita ngomongin soal bantingan suspensi, lalu handlingnya, ini sama persis kok sama yang versi transmisi Matic ya, jadi memang nggak ada beda. Handlingnya pun bisa dibilang ini salah satu yang paling oke sih menurut saya di kelas low MPV ya. Dibandingkan sama Avanza apalagi gitu kan, dibanding Mobilio, Mobilio emang karakternya cenderung keras. Kalau ini karakternya cenderung firm gitu ya, nggak terlalu empuk tapi nggak terlalu keras. Saya rasa ini paling optimal lah nih ya, kalau dibanding yang lain. Oh ya, kalau ngomongin fitur nih, buat saya yang suka lupa, ini cukup jadi masalah nih. Jadi di expander yang facelift pun ini belum ada fitur auto locknya. Jadi kita harus tetap ngunci pintunya sendiri. Tapi tenang teman-teman, buat yang pengen ngaktifin auto locknya, lalu ngaktifin rear fog lamp, itu sebetulnya bisa tuh cuma dengan 200.000 aja. Komputernya diutak-atik dikit itu bisa banget. Nah, kalau teman-teman mau lihat videonya, bisa lihat linknya ada di atas ini ya. Rekan saya Tribo Waksono udah pernah ngulas juga tuh. Oke teman-teman, itu dia ulasan saya soal Mitsubishi Xpander Sport manual transmission. Jadi kalau soal Matic sama manualnya, ya kalau saya sih prefer justru Matic ya, karena mungkin di kota besar. Tapi salah satu kelebihan transmisi manual yakni soal konsumsi bahan bakarnya yang lebih efisien, lalu soal akselerasinya dia juga bisa lebih baik dibandingkan yang versi Ultimate atau transmisi Matic. Udah gitu ya, secara fitur pun kalau dibandingkan yang Ultimate itu nggak beda jauh. Dan yang paling saya suka adalah ini aura warnanya yang warna hitam dibandingkan Ultimate yang warna beige. Kalau soal harganya, Xpander Sport yang ini, yang manual itu harganya 265 juta. Kalau yang Matic itu beda 10 juta, 275 juta ya. Nah ini kalau dibandingkan sama yang Ultimate, itu bedanya ya cuma 3 jutaan lah, antara yang sama-sama Matic ya, tapi kalau dibanding ini, bedanya 13 jutaan. Itu belum termasuk harga PPNBM ya, diskonnya, jadi buat teman-teman yang delivery sampai Agustus akhir ini masih dapat PPNBM, itu dapat potongan sekitar 16 jutaan lagi lah. Lumayan banget sih. Dan kalau saya tentu pasti akan memilih Xpander yang tipe sport. Tapi kalau boleh sih yang transmisi Matic aja. Kalau yang manual dipakai seharian kayaknya pegal juga ya. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa juga buat mampir-mampir ke Instagram anaktester_GO. Dan mampir-mampir juga nih ke website Grid Auto untuk mendapatkan berita-berita terbaru tentang dunia otomotif. Salam Merdeka!